What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Nah pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan paling terbaru dari channel YouTube Jazz No Limit pada tahun 2021 ini menurut situs dari Social Blade. Kira-kira berapakah perkiraan pendapatan terbaru dari channel YouTube-nya setiap bulan dan setiap tahun? Yang penasaran di sini sama-sama kita review sekarang juga guys. Ternyata channel YouTube dari Jazz No Limit telah mengupload video sebanyak 1418 video guys. Wow, banyak banget guys ya. Dan pendapatan subscribernya mencapai 21.800.000 subscriber pada kesempatan kali ini guys ya, menuju 22 juta subscriber. Dan channel YouTube-nya telah mendapatkan sekitar 2.239.161.922 views atau penonton pada kesempatan kali ini di seluruh videonya guys ya. Nah, di sini kita bakalan lihat total grade-nya. Ternyata channel YouTube dari Jazz No Limit mendapatkan nilai A- guys ya dari total grade-nya. Sedangkan dari Social Blade ranking channel YouTube-nya berada di posisi 3.321 dengan jumlah pendapatan subscriber menuju 22 juta subscriber, tepatnya di 21.800.000 subscriber. Channel YouTube-nya berada di posisi 191 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru, dan ini mencakup seluruh dunia guys ya. Dan di tingkat video views ranking channel YouTube-nya berada di posisi 1853 dengan jumlah pendapatan views atau penonton sebanyak 2 miliar lebih. Dan di Indonesia dengan jumlah pendapatan subscriber mencapai 21.800.000 subscriber, channel YouTube-nya berada di posisi nomor 3 guys ya di Indonesia pada kesempatan kali ini. Dan di tingkat gamers ranking-nya channel YouTube-nya berada di posisi nomor 13. Kira-kira berapakah perkiraan pendapatannya? Sebelum lanjut, kita bakalan lihat dulu channel YouTube-nya guys. Dan benar sekali, pada saat ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sekitar 21.800.000 subscriber. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa dukung channel YouTube dari Jazz No Limit menuju 22 juta subscriber sampai dengan seterusnya dengan cara klik tombol subscribe dan tekan juga loncengnya. Dan di sini kita bakal lihat video-video terbaru yang diupload di channel YouTube-nya. Nah, di sini berkolaborasi dengan Jessica Jane guys ya, banyak banget video-video menarik dari channel YouTube-nya. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi video dari channel YouTube Jazz No Limit, langsung saja nonton sekarang juga. Dan pastinya jangan lupa dukung channel YouTube dari Jazz No Limit menuju 22 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Dan di sini langsung saja kita lihat perkiraan pendapatan terbaru dari channel YouTube-nya. Ternyata pada bulan ini channel YouTube dari Jazz No Limit mampu mendapatkan sekitar 18.600 US dollar sampai dengan 296.800 US dollar setiap bulannya guys ya, yang paling terbaru pada saat ini. Sedangkan pendapatan per tahunnya yaitu sekitar 222.600 US dollar sampai dengan 3,6 juta US dollar setiap tahunnya menurut situs dari Social Blade ini guys. Nah, di sini kita juga bakal lihat pendapatan dari penontonnya. Ternyata pada bulan ini channel YouTube dari Jazz No Limit mampu mendapatkan sekitar 74.208.000 penonton guys, dan mengalami peningkatan cukup lumayan banyak sekitar 313,0% guys. Sedangkan pendapatan subscribernya pada bulan ini sekitar 500.000 subscriber dan mengalami peningkatan sebanyak 25,0% guys. Nah, di sini langsung saja kita bakalan cek tukar rupiah yang paling terbaru pada kesempatan kali ini guys ya. Di sini kita bakalan refresh dan ternyata pada saat ini 1 dolar sama dengan 14.498,20 rupiah guys. Di sini kita bakalan salin tukar rupiahnya dan langsung kita menuju ke situs dari Social Blade. Nah,
Nah, ternyata di 21.800.000 subscriber, channel YouTube dari Just No Limit mampu mendapatkan sekitar 18.600 US dollar sampai dengan 296.800 US dollar setiap bulannya menurut situs dari Social Blade. Seperti biasa, kita akan ambil pendapatan terkecilnya saja sekitar 18.600 US dollar. 18.600 US dollar ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube Just No Limit menurut situs dari Social Blade di 21.800.000 subscriber mampu mendapatkan sekitar 269.666.520 rupiah yang channelnya dapatkan setiap bulan pendapatan terkecilnya. Nah, di sini Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja guys menurut situs dari Social Blade, dan hanya Just No Limit sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya. Karena situs dari Social Blade hanya sebatas memperkirakan saja guys, dan perkirakan pendapatan per tahun sekitar 222.600 US dollar sampai dengan 3,6 juta US dollar setiap tahunnya. Seperti biasa, kita akan ambil pendapatan terkecilnya lagi, kita tempel kembali tukar rupiahnya dan kita kalikan di 222.600 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Just No Limit menurut situs dari Social Blade diperkirakan mencapai 3.227.299.320 rupiah yang channelnya dapatkan setiap tahun pendapatan terkecil menurut situs dari Social Blade ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu menonton video Mimpi Official dan sudah mendukung channel YouTube Mimpi Official. Jangan lupa dukung channel YouTube dari Just No Limit menuju 22 juta subscriber sampai dengan seterusnya dengan cara klik tombol subscribe-nya guys, dan jangan lupa juga nonton video-video yang diupload di channel YouTube Just No Limit ini. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih banyak semuanya.